Don't wanna go to sleep. I have so much to say. I'm in and out and back again. Will it always be this way? Oh, oh, creating fantasies. No one's gonna hear. Just to be somebody. Sama aku, emang makanan khas Jogja itu apa sih, ya kan? Ya ini namanya bakpia. Jadi mungkin buat pendengar yang nggak tahu, sebenarnya kalau di Jogja itu bawaannya oleh-oleh apa sih bakpia? Tapi buat kenapa bakpia itu biasanya isinya kacang hijau? Teman-teman aku nggak suka kacang hijau. Jangan salah, di sampingnya Trade Cafe ini ada toko bakpia namanya Bakpia Aku. Ini masih satu franchise sama cafe ini, dan dia menyediakan bakpia dengan varian rasa. Nih. Wow. Ada keju, susu, coklat, kacang hijau, kapucin, dan juga green tea. Bahkan green tea kan? Iya, aku cobain yang ini satu-satu buat kamu. Silakan kamu coba. Yang ini cappuccino ya, ini lagi coklat-coklat gitu. Tapi ini lebih coklat, nanti ini yang coklat. Coba ya, coba. Ini sampai kayak keluar-keluar gitu isinya ya. Tapi emang banyak. Jadi kurang tebel di tepung. Kurang tebel di isinya. Ini enak. Ini cappuccino nih, buat Anta. Jadi kita beli itu tidak merasa dibohongi. Dan emang bener-bener bakpia aku ini pas banget buat oleh-oleh kamu dari kota Yogyakarta. Ini rasa apa nih? Susu ya. Yang ini keju nih, Bu Tante. Biasanya kalau misalkan aku bawa bakpia ya dari Jogja, kan ini kunjungan kedua nih hidupnya. Biasanya keras gitu nyampe sini, tapi ini ya lembut banget. Kejunya juga kerasa banget. Bentuk kotaknya aja juga imut ya. Iya, imut banget. Jadi kalau misalkan kita punya teman banyak nih ya, Bu Tante. Jadi bagi satu-satu ya. Isinya ada berapa nih coba? Ada 10 isinya. Jadi emang pas banget kalau emang mau dikasih untuk dan satu-satu gitu ya. Masuk ke kantong itu juga langsung. Coba ini yang kamu nih, ini tepat. Ini yang terakhir rasa apa? Pasti kecing juga nih. Iya, keras banget. Gimana? Kacangnya beda ya? Kacangnya beda sama kacang hijau lain. Emang bedanya apa?